الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pagi ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai keutamaan ataupun kelebihan terhadap kematian. Bila kita sebut tentang mati, jarang di kalangan kita sebut mengenai kelebihan ataupun adanya keutamaan dalam kita mati. Kerana mati-mati ni biasanya bila sebut saja mati, kita akan rasa bahawa dia telah memutus segala kenikmatan. Tetapi bila kita sebut mati pada orang yang beriman pada Allah, ia merupakan satu kelebihan dalam hidup mereka. Kelebihan ini jarang didedahkan kecuali bila kita duduk dalam majlis-majlis sebegini, barulah kita tahu di sana ada kelebihan terhadap kematian ini. Kita dah sebut sebelum daripada ini mengenai bila kita mati, itu tanda kelebihan yang utamanya bila kita mati, dia menghubungkan kekasih dengan kekasih. Yang tu yang kita kena faham dalam hidup kitanya. Bila kita mati saja, dia boleh menyebabkan kitanya boleh berjumpa dengan yang kita sayangi. Dalam hidup kita ni, kita tak letak sayang kita kepada makhluk, tetapi sayang kita hanyalah kepada Khalik. Letakkan demikian. Cinta kita ni tak boleh lebih cinta kepada makhluk mengatasi menyintai Khalik. Khalik kita siapa dia? Allah, pencipta kita. Bila kita letak cinta sesama makhluk, kita akan rasa banyak, banyak kekurangan. Bila kita cinta kepada sesama manusia, maknanya kita akan berhadapan dengan banyak kekurangan-kekurangan. Sebab itulah dalam Islam, dia ajar supaya letakkan cinta, kemuncak cinta ni hanyalah kepada Allah SWT. Ini kaedah kita dalam kita hidup. Dalam Al-Quran Karim, Allah SWT sebut, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Kalau sekiranya kamu nak cinta kepada, kamu sebut kamu cinta kepada Allah, maka kamu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, kamu ikutlah aku, yakni Muhammad ini. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Maknanya perkara yang utama yang menyebabkan kita ni jadi rasa kita nak suruh cinta kepada Allah ialah dengan cara kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Tapi Nabi Muhammad itu tak boleh dijadikan kemuncak cinta bagaikan di kalangan kita buat majlis cintai Rasul, misal contohnya. Boleh kita buat majlis tersebut? Boleh. Tetapi kita tak boleh jadikan dia kemuncak cinta. Kemuncak cinta kita siapa dia? Allah. Kalau kita cinta hanya pada Rasul, tetapi kita tak sampai cinta pada Allah, tak ada manfaat. Ramai orang kan cinta-cinta Rasul, hadir majlis cintai Rasul dan sebagainya, tapi sampai subuh tak semayang juga. Maknanya tak ada nilai lah cinta tersebut. Ataupun cinta Rasul tapi tutup aurat pun tidak juga. Maknanya tidak cinta. Orang yang cinta kepada, yang cinta sebenarnya ialah kemuncak dia mesti cinta pada Allah. Lalu kematian itu menghalang di antara
saat mana kita nak jumpa dengan yang kita cintai. Bagaimana untuk kita nak jumpa dengan kita cintai dengan kematian? Bila berlakunya kematian, maka kita boleh jumpalah dengan kekasih yang kita cintai dalam hidup kita, yakni Allah. Kemuncak dalam hidup kita ni, kemuncak dirasa nikmat segala nikmat, tak ada kemuncak segala nikmat kecuali kita melihat wajah Allah. Bila kita melihat wajah Allah, itulah kemuncak dalam kenikmatan. Segala benda yang ada di dunia, segala apa yang kita miliki, kita tak boleh nak tandingi yang disebut dengan perasaan cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil yang pertama. Yang keduanya, saya sebut sikit tentang kenapa kematian itu menjadi keutamaan. Yang keduanya, bila kita meninggal dunia, inilah peluang untuk kita masuk ke syurga. Ini yang kita kena faham. Bila kita selagi mana kita hidup di atas dunia ni, selagi itulah kita tak rasa nikmatnya syurga. Kerana dunia-dunia ni bukan yang dinamakan dengan tempat syurga bagi orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ad-dunya sijnun lil mukmin wa jannatun lil kafir." Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan menjadi syurga bagi orang kafir. Sebab tu kita heran di kalangan kita terkejar-kejar untuk menjadikan dapatnya nikmat dunia, padahal kita terlupa untuk dapat nikmat akhirat. Rugi kita dalam hidup kita. Orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan yang dia tahu dunia ni penjara. Penjara ni banyak cerita tentang penjara terhadap yang namakan dengan kehidupan kita di dunia ini. Yang inilah tajuk yang kita masih bincangkan, di mana pada muka surat 22 tersebut, para haniskan berhati, kita berhenti pada hadis yang cerita daripada Ibnu Abi Syaibah. Betul kan? Kita berhenti di tempat tersebut. Menuturkan bahawa Yazid Ibnu Abi Ziyad berkata, ada berapa orang yang menghantar jenazah dan melintasi Abu Juhaifah. Lantas dia pun berkata, yang berehat dan yang direhatkannya. Berehat dan direhatkannya. Ini gambaran. Waktu mana sahabat-sahabat apabila tengok saja jenazah lalu mereka pun sebut, rehat dah dia, ataupun direhatkan ke atasnya. Di sahabat sebut demikian. Maknanya apa dia? Orang mukmin bila dia meninggal dunia, mula dia berehat daripada kepenatan hidup. Kita hidup atas dunia ni kan banyak ujian, banyak cubaan dan banyak yang disebut dengan godaan, halangan-halangan dan sebagainya. Tapi bila kita meninggal dunia, maka kita mula berehat. Rehat daripada kepenatan hidup. Anda sebut banyak kali sebelum daripada ni pun, kita perhati segala amal ibadah yang kita buat ni semua penat. Semua amal ibadah yang kita buat ni kita penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, tunggu ustaz sampai pun penat. Kita penat. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah ni dia penat. Segala benda yang kita buat ni kita penat. Penat-penat kita ni dia panggil semua penat kita ni, kita rehat bila kita mati. Sebab tu kita jangan ingat bila kita penat kita tak ada ganjaran. Itu beza dipanggil. Dalam Islam ni orang Melayu kita disebut penantian itu satu penyeksaan. Tetapi orang mukmin dia sebut tak, penantian itu satu pahala. Pahala, lagi kita menunggu, lagi kita dapat pahala. Menunggu saat yang disebut dengan suami kita pulang daripada kerja, dapat pahala. Kita menunggu saat di mana masuknya waktu solat, dapat pahala. Dalam hidup kita ni, tapi bukan dia satu penyeksaan. Macam kita menunggu tadi. Kita menunggu, kita dengar kuliah. Dapat pahala, kita jangan risau. Cuma jangan merungut, sudahlah ustaz ni lewat. Bila kita merungut, maknanya habislah pahala kita. Jangan kita merungut. Dalam hidup kita ni, penantian kita ni menanti untuk saat kita menghadap depan Allah. Dapat pahala pada kita. Kadang-kadang orang kita kata, alah nampak kesian pada dia. Dia dalam sakit ICU, misal contohnya. Koma. Kita kata, kita sebut ada dia kesianlah pada dia. Dia dalam keadaan terbaring je begitu. Tak. Terbaring dia tu dapat pahala. Kita kena faham. Menunggu dia untuk dia dihadapkan di hadapan Allah tu dapat pahala. Bagi setengah orang dia kata kesian pada dia. Kita cabut-cabut je lah wire yang ada pada tubuh badan dia. Biar dia mati cepat dibandingkan dengan dia tersiksa sebegini. Tak. Kena faham. Dalam Islam, bila kita menunggu saat untuk kita nak dapatkan
sampai saat meninggal dunia tu kita dapat pahala. Kita ni kan kadang-kadang diuji oleh Allah dengan sakit, sakit yang banyak. Waktu ni kita ni penat. Betul lah penat. Penat kita ni menunggu saat kita nak menghadap depan Allah. Dalam keadaan begitu, kita dapat pahala, pahala, pahala yang Allah sediakan pada diri kita. Bila kita meninggal dunia, kita tengok pahala yang banyak datang. Bilanya kita tengok demikian kerana kita mula berehat. Berehat daripada kepenatan. Waktu mana kita dalam keadaan yang panjang, kita dalam mengasuh, mendidik diri kita untuk kita menghadap depan Allah. Beza dengan orang kafir. Orang kafir, bila dia meninggal dunia, orang berehat dengan kematian dia. Orang tidak mukmin, bila orang dia meninggal dunia, lalu di waktu tersebut orang kata, alhamdulillah mati juga dianya. Lama dah berdoa nak suruh mati, tak mati-mati lagi. Hari ini baru mati dia. Maknanya orang berehat dengan kematian dia. Ayat ni yang maksudkan dengan orang mukmin ni, bila seorang tu, bila dia meninggal dunia, kita sebut berehatlah dia ataupun direhatkan ke atasnya. Ha, bila kita sebut demikian tu, menandakan bahawa ada kelebihan pada kematian yang berlaku dalam Islam. Ini cara yang disebut. Kemudian Ibnu Abi Syaibah menuturkan bahawa Yazid Ibnu Abi Ziyad berkata ada berapa orang yang menghantar jenazah dan melintasi Abu Juhaifah. Lantas dia berkata yang berehat, yang beristirahat dan direhatkannya. Abdullah bin Amr bin As ni di antara sahabat Rasulullah SAW. Dia sendirinya sahabat, ayah dia pun sahabat. Dua-dua ni membuka kota Mesir. Orang yang membuka kota Mesir, membawa Islam ke kota Mesir. Dua-dua anak-anak. Kalau kita pergi ke Mesir, kita berjumpa dengan makam Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini kenapa dia? Kerana dia di antara orang yang datang kemudian buka di kota Mesir ini sendiri. Dia pernah mengadu pada Sayyidina Umar apabila sungai Nil itu surut. Sungai Nil ni sekali dalam setahun surut. Sebelum kedatangan mereka ni, orang-orang Mesir bila sahaja air sungai Nil tu surut, mereka akan korbankan wanita yang cantik. Dia cari wanita, buat pertandingan ratu cantik, dapat perempuan yang ratu cantik tu. Kemudian diambilkan dia, dibunuh dan dicampak dalam sungai Nil. Bila campak je dalam sungai Nil, kemudian air sungai Nil tu naik balik. Dia akan mula naik balik. Ini yang sebelum daripada kedatangan Abdullah bin Amr bin As. Tiap-tiap tahun dibuat demikian. Jadi oleh demikian, sampai pada Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As ni dia hantar surat kepada Sayyidina Umar. Dia cerita kepada Sayyidina Umar keadaan yang berlaku perangai sungai Nil. Sungai Nil ni ada perangai dia. Perangai dia disuka surut sekali setahun. Cerita, kemudian kena korbankan wanita cantik. Lalu Sayyidina Umar tulis surat. Tulis surat, hantar balik, dia balas balik surat tersebut kepada sungai Nil. Dia tak tulis balas kepada Abdullah bin Amr bin As. Ditunjuk pada sungai Nil. Wahai sungai Nil, kalau sekiranya kamu hidup kerana kudrat kamu, kami tak berhajat pada kamu. Tetapi kalau sekiranya kamu ni hidup dengan kuasa Allah, kuasa Allah, kamu kena tahu kami datang di atas perintah Allah dan kamu kena ikut segala perintah Allah. Surat tersebut dicampak dalam sungai Nil. Bila campak saja dalam sungai Nil, sungai Nil tu terus naik. Naik airnya, mula naik mendadak. Kemudian lepas itu tak surut-surut sampai hari ini. Ini kelebihan Sayyidina Umar lah. Hantar surat dia. Hantar surat kita, tak ada siapa nak memandang. Sebutnya bagaimana Abdullah bin Amr bin As ni, cerita yang berlaku pada dia. Kemudian dia menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, dunia merupakan penjaga sekaligus kemarau bagi orang mukmin. Dunia-dunia ni tempat sejenun lil mukmin, menjadi penjaga bagi orang mukmin. Bila ia berpisah daripada dunia, berpisah pula lah dia daripada penjaga yang disebut dan kemarau itu. Maknanya orang mukmin bila meninggal dunia je, Allah nikmat lah. Kerana kita ni sebagaimana kemarau. Bila kemarau panjang daripada kita, turun hujan je, nikmat terus. Alhamdulillah kita sebut demikian. Ni kesan. Orang mukmin ni begitu. Orang mukmin ni hidup di atas dunia ni, kamu jangan ingat kamu dapat nikmat yang senikmat-nikmatnya. Jangan. Kerana kamu dapat nikmat pun, kamu tak boleh nak tanding nikmat dalam syurga. Nikmat di dunia ni kan kita sedap. Sedap tidur. Tidur kita ni sedap. Tapi tak boleh lawan dengan tidur dalam syurga. Tak payah tidur dalam syurga lah. Tidur dalam kubur tu tak boleh lawan.
Bila kita meninggal dunia, tak percaya cuba mati lah. Anda biasa sebut demikian. Nak sebutnya, bila kita meninggal dunia, kita ni penat. Penat ni, kemudian waktu mana kita terjaga, kita penat, tidur kita dalam kubur. Lepas pada sesi soal jawab, disebut dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Bila kita tertidur, tidur tu, malaikat kejut kita balik tu, kita terjaga daripada tidur tu, bagaikan jaga tu, bagaikan kita tidur yang tak puas. Tidur yang tak lena, tidur yang nak tidur lagi. Tidur yang nak tidur lagi ni, kita rasa nikmat sungguh. Tak pernah kita rasa senikmat ini. Macam kita berjalan penat. Bila kita bermusafir jauh, kemudian tujuh, 2-3 hari dah perjalanan kita yang memenatkan badan kita. Bila kita letak kepala kita, kita tidur tu selena-lena. Selena-lena. Kita rasa nikmat sungguh tidur saat tersebut. Jauh nikmat. Nikmatnya dalam syurga Allah SWT. Dunia ni, kita tidur tak boleh lawan dengan tidurnya dalam syurga. Kita nikmat makan, tak boleh lawan nikmatnya dalam syurga. Nikmat dalam syurga tu, kalau disebut dalam hadis Rasulullah, makan tu tak berhenti. Makan, 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 tak berhenti. Kita atas dunia ni, makan kita nikmat juga kan. Kita ambil air kelapa, tengah-tengah panas ni, kelapa muda, kemudian kelapa muda pandan pula, sejuk pula. Kita minum air tersebut, Allah nikmatnya kita rasa. Sedapnya kita rasa. Demikian. Bila masuk untuk badan kita ni, tak boleh nak terbayang kita rasa. Tapi dalam syurga, nikmat itu tak tertanding. Tak tertanding dengan nikmat minum air kelapa atas dunia ni sendiri. Itu bahasa mudahlah. Nak gambarkan tentang betapa nikmatnya Allah jadikan. Oleh demikian, bila kamu dapat tu, kamu macam hilang daripada kemarau yang panjang yang berlaku pada diri kami. Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjaga bagi orang mukmin. Perumpamaan orang mukmin ketika mana dicabut nyawa dia adalah seperti seorang yang berada dalam penjara, lalu bila diisytiharkan dia dikeluarkan, lalu dia berlari daripada penjara tersebut bergerak di atas muka bumi. Macam orang keluar daripada penjara. Bila dia boleh keluar daripada penjara tu, seronok tu, Allah sahaja yang tahu. Anak-anak kita kan, bila dia berjaya mendapat segulung ijazah, misal contohnya, dia tunjuk gembira dia tu, dia campak topi dia. Campak, dia ambil tu, dia campak. Suruh orang ambil gambar. Sukanya dia. Seronoknya, habislah, tak kena belajar dah. Dulu bukan main lagi tension bila belajar. Tapi bila habis belajar tu, dia rasa nikmat sungguh. Bila sambut topi balik, temenung balik. Nak kerja apa? Ni nak sebutnya gambaran bagaimana nikmatnya. Saat mana kita dapat, saat mana kita selesai daripada satu kerja, kita rasa nikmat. Nikmat begitulah orang mukmin bila kala mana dia sudah menghadap depan Allah SWT. Ibnu Abi Shaybah dalam Al-Musannaf menuturkan bahawa Abdullah Ibnu Amr mengatakan, dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin. Kemudian dan syurga bagi orang kafir. Oleh kerana itu, jika seorang mukmin meninggal dunia, dia akan menuju jalan dia dan berlari dalam syurga sesuka hatinya. Ini dia jadi demikian. Kita akan tanya, Ustaz, roh orang yang meninggal dunia ni kat mana, Ustaz? Roh kita ni. Ini setengah ulama dia bincang. Dasar pada hadis Rasulullah. Kemana kita berada? Ini orang mukmin dia berada dalam burung yang warna hijau, berterbangan dalam bekas yang warna hijau tu, macam gelas yang bercahaya. Kalau kadang-kadang kita pergi majlis kenduri kahwin kan, tengok dalam lilin-lilin yang dinyalakan dalam tempat persandingan tu, kemudian nampak cantik je, gelungan-gelungan yang indah, kristal-kristal dalam demikian. Ni roh orang mukmin berterbangan tu dalam syurga tu, sampai peringkat dia tak rasa lagi dengan nikmatnya dunia. Bila ditawarkan pada dia, nak balik-balik semula ke dunia. Nak balik semula ke dunia. Tak nak dah. Rasa seronok jauh hidup dalam kat sini dibandingkan dengan dunia. Tak ada seorang pun yang nak hidup kembali. Kecuali yang mereka yang gugur syahid saja. Orang yang gugur syahid saja. Bila ditanya pada dia, macam mana kamu nak hidup balik tak? Kamu nak hidup kembali tak? Orang yang mati syahid kata, ya, kami nak hidup kembali. Kerana kami nak rasa macam mana, waktu mana kami kena tembak tu, ataupun darah kami merecik tu, di waktu tersebut,
Kami tak rasa apa-apa. Tu je orang mati syahid dia. Ada pun orang yang lain sebut nak mati, nak hidup balik. Tak nak dah. Sakit mati. Sampai hari ni terasa lagi. Macam mana ngilunya saat di mana menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya bagaimana pula roh orang yang disebut dengan orang yang tidak mukmin. Mereka terseksa tu tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi petang ditunjuk tempat dia dalam neraka. Seksanya dia. Sampai di kalangan ahli neraka, roh orang yang ahli neraka ni dia akan kata apa dia? Dia kata, boleh tak berlaku kiamat? Boleh tak berlakunya kiamat? Kenapa? Kerana bimbangnya tengok keadaan suasana yang berlaku ni yang menyebabkan dia tak berani. Janganlah mati. Janganlah mati. Kalau matilah, kalau berlakulah kiamat, lagi teruklah keadaan yang berlaku ini sendiri. Itu beza dia panggil. Doalah mudah-mudahan kita masuk di kalangan orang mukmin. Bila kita menghadap depan Allah nanti, biar kitanya dalam keadaan tenang je kitanya. Bila kita, kenapa dia? Kerana kita tahu, ni hilayan aku menjadi orang mukmin dengan menjadi orang yang tidak mukmin tadi. Ibnu Umar menentukan bahawa Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, Abu Zar, dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Kubur adalah tempat aman baginya. Bila kita meninggal dunia, orang mukmin ni di atas dunia penjara, tersesa je banyak je benda yang tersesa. Bila meninggal dunia, dia menjadikan kubur tu adalah tempat yang aman, tenang je, berada di alam barzah. Dan syurga adalah tempat kembali padanya. Syurga tempat kembali padanya. Abu Zar, dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Kubur dia tempat seksaan dia. Start daripada dia mati, hidup dia dalam keadaan terseksa. Kemudian neraka adalah tempat kembali pada dia. Kamu jangan rasa cemburulah dengan orang kafir tu. Maknanya orang kafir tu kamu nampak nikmat dia. Sorak-sorai, gembira dia, hilai tawa dia. Kadang-kadang kita rasa seronok dia. Tawa seronok dia, kaya dia, seronok dia, tak payahlah. Kenapa dia tak payahnya? Kerana bagi orang kafir ni hidup dia dalam keadaan sengsara dia bila start daripada dia masuk kubur. Masuk je kubur, sengsara terus. Jumpa je dengan kematian. Bila dia jumpa dengan kematian, seksa terus pada diri dia. Dan neraka tu tempat kembali pada dia. Balik ke neraka tu, khalidina fiha abada. Kekalah dalam neraka sampai bila-bila. Ubadah Ibn Samit menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu nyawa pun di atas muka bumi ini yang mati, sementara di sisi Allah dia mempunyai kebaikan, menginginkan kembali menemui kalian di dunia dan memiliki kenikmatan dunia dan seisinya. Kecuali orang yang mati syahid. Ha, saya sebut tadi. Nak sebutnya, bila seorang mukmin itu meninggal dunia, tak ada seorang pun nak hidup balik. Bila ditanya, tak nak ke balik semula ke dunia? Tak naklah. Sakit mati, Allah sajalah yang tahu. Tak naklah. Mereka je tak nak kerana sengsaranya di dunia. Hidup dalam keadaan susahnya di dunia. Iyalah, macam mana tak susah kita kan orang Islam ni? Kalau kita taat, kita kena tutup aurat. Kita kena makan yang halal. Kemudian kita ni kita kena berjalan dalam keadaan kita tersekat, diskat. Kita hidup dalam keadaan banyak, kita disusun, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Ni seksaan bagi orang. Hidup mereka kata apa dia? Hidup kita ni biar dalam keadaan yang merdeka lah, bebas lah, bebas. Cara mereka sebut demikian. Tak, kita sebut kita orang Islam, kita ada batasan dia. Sebab tu batasan Islam ni, dia gunakan dengan kalimah wasatiyah dia panggil. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian aku jadikan umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan ni macam mana? Umat yang mengikut syariat. Bila kamu hidup dengan syariat, kamu hidup dengan keadaan wasatiyah pada diri kamu. Tapi kalau kamu tidak ikut dengan syariat, bukan lagi. Orang barat, dia ajar hidup kita ni biar semua boleh. Nak buat apa pun boleh. Tapi kita tak. Orang mukmin ada makanan boleh, ada makanan tak boleh. Ha, ada benda yang kita boleh, ada benda yang kita tak boleh. Tak semua kita boleh bersalam. Ada orang kita boleh bersalam, ada orang yang kita tak boleh bersalam dengan dia. Ada orang yang kita boleh buka kain tudung kita. Boleh kita dalam keadaan yang kitanya tak bertudung depan dia. Tapi ada orang yang kita kena bertudung dengan dia. Yang ni dipanggil hidup dalam keadaan
dijaga, dijaga, dijaga hidup kita. Siapa yang jaga kitanya? Iman. Iman kita yang jaga pada diri kita. Tetapi kecuali orang mati syahid. Ha, ini kelebihan orang mati syahid. Orang mati syahid ni, hebat tak hebat dia? Bila dia kena bunuh tu, kena bunuh. Mati syahid ni ada dua. Satu syahid yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Satu lagi mati syahid akhirat saja. Ha, ada di kalangan kita ni ramai dapat syahid akhirat. Syahid akhirat ni, syahid jatuh pokok misal contohnya. Ni syahid akhirat dia. Dia usaha cari kerja, tiba-tiba meninggal dunia, jatuh. Cari, dia naik kenderaan, pergi kerja, kemudian kemelangan jalan raya. Usaha dia, ni mati syahid akhirat. Dia kena mandi dan biasa macam mana dia. Tapi syahid yang dimaksudkan ini, syahid yang mempertahankan agama. Hebatnya dia, orang mati syahid, syahid dunia dan akhirat ni, bila pun kena pada jasad dia ni, kena kematian dia sampai. Tak kira lah, kena pancung ke, kena bunuh ke, kena tembak ke dan sebagainya. Dia tak rasa kena. Dia tak rasa sakit, sakit sakara. Kemudian, yang lebih lagi dia ni, pump kena tu, mercik darah dia. Pump mercik darah dia, belum jatuh darah tu ke bumi, habis dosa-dosa dia sebelum daripada ni. Dia tinggal solat, misal contohnya. Sebelum daripada ni, dia tinggal solat. Bila dia mati syahid tu, dia mati syahid tersebut, tak ada dosa-dosa dia tinggal solat tadi sebelum daripada ni. Kecuali dia berhutang. Hutang dia tak boleh. Kalau dia ada hutang, ha, tak lepas juga dia. Ha, ni, sebab tu kita ni jangan dekat dengan hutang. Barat, orang-orang musuh-musuh kita sekarang ni, dia cari jalan. Macam mana nak suruh lekat hutang? Dia buat kad kredit. Dia buat apa dia? Dia suruh kita berhutang. Dia suruh beli barang, bayar ansur-ansur. Biar jadi riba. Ha, ni cara mereka. Mereka tahu dah. Orang Islam, kalau nak suruh, jangan lepas dia waktu mana dalam kubur nanti. Ha, ni cara dia. Lalu kita pun terikat dengan benda-benda yang perkara demikian. Sebab tu Islam haramkan riba. Islam haruskan pada kita yang disebut dengan jual beli. Ha, tu cara demikian. Nak suruh kita ni boleh terlepas. Kecuali orang yang mati syahid. Kemudian, ia ingin kembali ke dunia dan terbunuh untuk kedua kali. Orang mati syahid ni, dia nak suruh, dia ni boleh meninggal dunia, boleh hidup dan dia boleh mati balik sekali lagi. Kerana dia tak rasa sakit tadi. Bau dia tu, bau wangi. Dia tu, dia bau wangi semerbak yang dia tak pernah bau. Hebatnya orang mati syahid ni, dia boleh tarik ahli syurga, ahli neraka di kalangan keluarga dia yang confirm masuk neraka seramai 70 orang, boleh tarik masuk dalam syurga Allah SWT. Itu ha, kelebihan pada mereka semua. Kita ni, nak tarik diri kita pun tak tentu lagi. Nak tarik keluarga kita, lagi-lagilah kita. Nak tarik diri kita masuk syurga, tak confirm lagi kita. Kerana dia telah mengetahui pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kelebihan demikian. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Marwazi dan Al-Janais dan At-Tabrani menuturkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah berkata, kejernihan dunia telah pergi dan tidak ada yang tersisa kecuali kekeruhan. Bila kita meninggal dunia, maknanya hilanglah jernih dunia. Jernih dunia. Yang tersisa di atas dunia ni, di waktu ini, orang yang masih lagi kekeruhan dipanggil. Ha, sebab tu orang mukmin ni, dia meninggal dunia, nikmat. Sehinggakan bila dekat nak meninggal dunia, dia berbaik sangka pada Allah. Dia datang baik sangka. Alhamdulillah, aku sampai dah masa aku. Nikmatnya aku untuk aku menghadap depan Allah. Ha, ini kenikmatan pada dia. Oleh kerana itu, kematian merupakan sesuatu yang berharga bagi seorang mukmin. Ha, ini sesuatu kita sebut kelebihan bagi orang mukmin ni. Apa dia? Salah satu mati. Mati ni satu kelebihan bagi hidup orang mukmin. Tapi jangan bunuh diri, jangan. Ha, jangan salah anggap pula. Kan ramai pula yang bunuh diri. Kenapa? Ustaz sebut keutamaan kematian. Ha, bukan demikian. Tapi nak sebutnya, kita jangan berburuk sangka bila sampai kematian. Jangan ada di kalangan kita jadi salah sangka. Oh, aku ni kenapalah Allah nak matikan aku. Kenapalah muda, kadang-kadang kawan-kawan kita kan muda-muda lagi. Kita kata kenapalah muda sangat dia meninggal dunia. Sayangnya, tak. Memang sesuai dah untuk diri dia. Ada kadang-kadang kawan kita jadi ralat. Ralat kita. Oh, Allah tak sempat. Dia ni baru lagi. Dia ni elok lagi. Tiba-tiba meninggal dunia. Tak, kita kata jangan. Kenapa dia? Memang sesuai untuk dia.
kerana Allah dah tulis untuk diri dia saat demikian. Kita pun sama juga. Bila kita disahkan ada penyakit, misal contohnya, ataupun kita ni dah sampai dah tengok tangan-tangan kita dah kedut dah. Kemudian sikat-sikat rambut lekat uban je menyang. Ni sikat rambut kita. Bila kita tengok, jangan kita galak. Jangan kita rasa sedih. Aku dah tua dah. Aku orang tak peduli dah. Jangan. Bahkan kita kena rasa, alhamdulillah, Allah bagi juga nikmat sepanjang ini dalam hidup aku. Aku hidup ni satu nikmat dalam hidup aku. Biar kita rasa, alhamdulillah, makin dekat dah kita nak menghadap depan Allah. Bersedia kita ni untuk menghadap depan Allah tu semakin banyak dalam hidup kita. Ini tanda kita ni orang mukmin dipanggil. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, alangkah baiknya hal-hal yang tidak disukai ini. Alangkah baiknya hal-hal yang tidak disukai ini. Iaitu ada dua benda yang orang tak suka atas dunia. Yang pertama, kemiskinan. Orang tak suka. Miskin orang tak suka. Tapi Islam kata baik. Dengan kamu miskin tu, kamu lebih baik daripada kamu kaya. Tidaklah erti kata, jadi kaya tu jadi tak baik. Tetapi nak sebutnya, orang kita tak suka miskin. Miskin tak nak. Kenapa tak nak? Kan dalam miskin ni susah. Nak beli yang tu tak boleh. Nak beli yang ni pun tak boleh. Nak buat itu pun tak boleh. Miskin. Tapi jadi kaya, orang kaya nak. Orang kita nak jadi kaya. Tapi Rasulullah pula baca doa jadi miskin. Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'a masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matilah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang miskin. Doa ni ni ana jamin tak ada siapa pun nak hafal doa ni. Doa ni kalau ana baca pun tak ada orang nak amin. Tak ada seorang pun amin baca. Tak ada. Kita jadi kaya boleh. Kenapa miskin? Rasulullah sebut demikian. Kerana orang miskin ni, tak banyak sesi soal jawab dia. Dia mana banyak? Orang miskin ni, dia jauh lebih tawaduk dibandingkan dengan orang kaya. Kalau kaya, biasanya kita ni payah nak jadi tawaduk. Kita kan, kalau kita kaya, lain terus. Katakanlah pagi tadi, para hadirin sekian nak turun daripada rumah, suami kita tanya, nak mana? Nak pergi dengan kuliah. Suami kata, nanti kejap. Abang nak bagi duit sikit. Dia suami kita pun bagi 10 ribu misal contoh. Suami kata, jangan balik lagi mana tak habis duit 10 ribu. Katakanlah suami sebut demikian. Rasa corner terus, tak datang masjid ni terus. Terus pergi Alamanda terus tak kena. Menunggu depan pintu Alamanda kita. Nak sebutnya, kita je, kalau kita hayuk, dia jadi lain terus. Pernah tak kita tengok kereta Ferrari datang semayang berjemaah di masjid? Bukan kereta tu, tuan kereta. Pernah tak kereta tengok kereta mewah-mewah datang semayang berjemaah di masjid? Yang biasa yang datang ke masjid ni, kereta yang menyawa tak lepas tu dipanggil. Yang sampai-sampai di masjid, elok sampai di masjid, mati terus kat masjid. Tuan balik jalan kaki dipanggil. Nak sebutnya, miskin. Miskin ni orang tak nak. Tapi, Ibnu Mas'ud kata, miskin tu lah lebih baik daripada dalam keadaan yang dibandingkan dengan kemewahan dalam kehidupan kami. Miskin tu dia jauh lebih tawaduk. Dia akan jadi demikian dalam hidup seorang. Kita bila duit tak ada, lain je. Cara berjalan pun lain. Menunduk je. Tapi bila kita duit banyak, harta benda banyak, jalan pun mendongak je kita. Mendada je kita. Bila kita harta benda banyak, sombong tu senang nak masuk dalam jiwa kita. Yang ni yang menyebabkan katanya Ibnu Mas'ud lebih baik kan. Orang miskin kan, tak banyak saya soal jawab dia. Ana biasa buat contoh. Orang miskin, Allah tanya je pada dia. Kasut ada kasut? Kasut. Kasut ada, ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai selipar. Selipar jenama apa? Jenama kerok, ya Allah. Tapi kerok pasang malam, ya Allah. Satu beli pun RM10 sepasang je, ya Allah. Orang miskin. Tapi orang kaya, cuba tanya. Kasut ada kasut? Jenama apa kasut kamu? Kolhan. Jenama kasut heme, jenama kasut pun entah apa-apa lagi. Susah kita nak jawab. Orang miskin, Allah tanya, televisyen ada televisyen? Televisyen tak ada. Habis kamu tengok apa? Tengok besin, ya Allah. Orang miskin kan. Cuba tanya orang kaya, televisyen ada televisyen? Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah? Yang LED ke LCD, ya Allah? Nak sebutnya orang kaya. Kalau dah kaya tu Allah tak tanya lagi, astro ada astro.
Beyond ke tak beyond asrul kami? Kamu bayar sebulan-sebulan RM120, RM130 sebulan. Kamu derma untuk masjid ada sampai RM120 sebulan. Bayar bil, kamu bayar bil asrul tu sampai beratus-ratus sebulan. Bayar aja beratus-ratus dari kamu sebulan. Ada kamu derma untuk masjid sampai beratus-ratus untuk sebulan. Ha, ini satu. Benda yang menyebabkan orang tak nak. Dia panggil kemiskinan. Yang kedua, Ibn Mas'ud kata, orang benci terhadap kematian. Tapi kematian itulah terbaik. Dua benda ni yang dibenci sangat. Miskin pun orang benci. Kemudian dalam keadaan yang mati pun orang benci. Tetapi, bila kita sebut tentang kelebihan di sana, banyak kelebihan dia. Kelebihan yang Allah sediakan pada kita. Miskin tu bukan erti kata sampai kita tak berdaya saing. Tidak. Miskin ni maknanya, kita ni dalam keadaan seada-adanya. Biar kita ni qanaah, penuh dengan cukup dengan pemberian yang Allah bagi pada diri kita. Banyak ni pun alhamdulillah lah. Tak ada perasaan yang pada kita tamak, perasaan kita tak rasa cukup pada diri kita. Tapi kita rasa cukuplah banyak ni. Allah bagi nikmat banyak ni pun alhamdulillah lah dalam diri aku ni. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi menuturkan bahawa Tawus pernah berkata, agama seorang tidak akan melindungi kecuali lubang kuburnya. Seorang ini seringkali terfitnah dalam hidup. Bila dia beragama, lagi kita beragama, lagi banyak ujian kita dapat. Lagi kita soleh dalam hidup, lagi kita diuji. Ha. Katakanlah macam kita belajar ni kan. Kita belajar ni, kita balik nanti kita cerita pada kawan-kawan kita. Cerita pada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita tengok je, kita dimandang. Bila jadi ustazah pilihan, dia mula nak menyindir kita. Bila kamu jadi waroknya, fitnah terus. Kita ni, lagi kita beragama, lagi kita akan diuji. Lagi kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Kita duduk seorang-seorang, mulut kita sebut subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Kita sebut demikian. Kawan kita sebelah kita cuit terus. Baca apa? Nanya. Baca apa? Padahal kita baru je sebut. Kita kata tak ada, zikir je. Siapa yang ajar? Dia tanya. Ha, dia akan tanya terus. Siapa yang ajar? Kemudian kita kata, tu pergi dengan belajar. Kemudian sebut je lah. Kata kita sebut demikian. Ada hadis sahih ke? Dia tanya terus. Ada sahih ke? Dia tanya terus. Ha, dia tanya, mula-mula tanya. Tanya. Padahal kita buat benda yang agama je. Benda yang kita buat agama tu menjadikan fitnah dalam ni. Perangai dalam hidup masyarakat kita ni. Dan oleh demikian dia sebut, bila kamu akan berehat daripada fitnah begitu? Bila kamu mati. Masuk dalam lubang kubur, menghilanglah fitnah tadi. Segala benda yang kita lakukan ini. Ibnu Al-Mubarak dalam Zuhd, Ibnu Syaibah dan Al-Marwazi menuturkan bahawa Ar-Rabi' bin Khaisam pernah berkata, tidak ada suatu hal yang baik pun yang lebih baik untuk ditunggu oleh seorang mukmin selain daripada kematian. Ini nak sebut satu benda yang gaib yang orang mukmin kena tunggu-tunggu sangat dalam hidup ni, tak ada benda yang lebih baik. Apa dia? Mati. Mati itu satu kenikmatan bagi orang mukmin. Bila kamu mati, kamu satu nikmat yang besar pada hidup orang yang beriman pada Allah SWT. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Malik bin Al-Maghul pernah berkata, pernah sampai kepada saya khabar yang menyatakan bahawa kebahagiaan pertama yang masuk dalam diri seorang mukmin adalah kematian. Bahagia yang pertama yang hidup kita hidup ni dalam hidup orang mukmin tak boleh nak tanding dengan saat mana kamu mati. Bila kamu mati, itulah sebahagia-bahagia hidup. Kita kan kadang-kadang kita masuk dalam rumah kita, Allah rasa bahagianya hidup kita. Kita sebut demikian. Kadang-kadang bila kita boleh makan makanan, semua makanan, kita rasa Allah nikmatnya bahagianya hidup. Tak boleh lawan. Tak boleh nak tanding. Nikmat. Kadang-kadang kita berjalan, pergi tempat air terjun, pergi tepi pantai dan sebagainya. Kita rasa nikmat bahagianya hidup, lapangnya hidup. Kita rasa demikian. Tak. Yang paling bahagia pada hidup orang mukmin ni bila? Katanya, disebut demikian, berita yang bahagia dalam hidup kamu bila kamu masuk dalam kubur. Start daripada kamu masuk kubur, di waktu tersebut bahagialah hidup kamu, kerana dalam kematian itu
dia mula melihat adanya kemuliaan daripada pahala yang datang daripada Allah SWT. Kita mula lihat berubah je amalan kita berubah. Ni orang perempuan kan biasa dia cemburu. Dia cemburu bila kita cerita. Orang lelaki bila meninggal dunia, bidadari tersedia. Orang perempuan tanya, "Ustaz, habis tu orang perempuan mana bidadara je?" Bila meninggal dunia ni, bila kita syurga dalam syurga tu penuh dengan bidadari. Baik orang perempuan bila? Nah, ni Rasulullah sebut, bila kita masuk ke kubur, amalan kita berubah menjadi lelaki-lelaki tampan. Lelaki-lelaki tampan, cantik-cantik ni. Tengok saja datang dekat dengan kita. Kita pun tanya, "Kamu siapa?" Kita tanya. "Kamu siapa?" Bila dalam kubur tu kita tanya, "Kamu siapa?" Dia kata, "Sayalah amalan soleh yang kamu kerjakan di dunia." Allah ubah menjadi lelaki-lelaki yang tampan di saat ini. Ha, ni. Yang menjadikan, satu kita kena jaga amalan. Biar amalan kita ni, amalan-amalan kita ni, kita buat benda yang baik. Benda yang jahat, orang lain buat, buatlah. Aku tak peduli. Yang pentingnya, aku kena buat benda yang baik. Bila kita buat benda yang baik, yang inilah yang mengubah. Menjadi lelaki-lelaki tampan dalam kubur kita, mula-mula lagi kita masuk kubur. Bila kita masuk dalam kubur ni, nampak cantik, jenis, lawa, handsome, tegak, sadu, senang kita. Sikit lagi dalam dunia kita sekarang. Bila dia dah mula datang dekat dengan diri kita, kita tanya, "Kamu siapa?" Dia jawab, "Saya amalan soleh kamu. Waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, kamu rajin baca Quran kan? Kamu khatam Quran kan? Dan kamu dah bersediakan dengan kematian." Ana sebut kita kan, tanda-tanda kita bersedia dengan kematian ni, bila? Macam mana? Tanda dia. Bila kita boleh baca Quran, kita boleh khatam Quran, tiga hari sekali. Tiga hari sekali, maknanya kita memang dah bersedia betul. Lagi mana kita belum tiga hari sekali khatam Quran, maknanya kita belum bersedia lah tu. Belum bersedia lagi. Maknanya sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Tiga hari, ni kita kena adalah sangat demikian. Anda nak pesan sangatlah kepada ibu-ibu yang dah pencen, ayah-ayah yang dah pencen dan sebagainya. Kalian dah rehat dah sekarang. Pencen dah daripada kerja. Jadi bila kita kerja, bila dulu kita kerja, kita beralasan. Sekarang kita dah tak kerja dah. Jangan buat alasan lagi. Bila kita dah tak kerja dah, baca Quran lah. Baca Quran. Satu juzuk sebelum solat. Satu juzuk lepas solat. Dah dua juzuk. Solat lima waktu. Kalau lima waktu, kita boleh dah habis dalam hidup kita 10 juzuk sehari. Ni tanda kita dah bersedia. Ada yang jawab, "Saya tak pencen lagi Ustaz." "Tak apa kot." Dia sebut demikian. Tak. Bila kita tak pencen pun, kita pun kena banyaklah dalam hidup kita. Sentiasa dan sentiasa dalam hidup kita ni bersiap. Kerana mati tu tak semesti syarat dia mesti pencen. Bila kita nak menghadap depan Allah, kadang-kadang kawan-kawan kita awal-awal lagi ngadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda kita. Kita pun sama juga kemuliaan daripada Allah. Allah jadikan dalam kematian tu dia tengok pahala-pahala dia berubah jadi amalan soleh. Ni untung kita bangun pagi-pagi kan sebelum subuh tu bangun dah duduk atas tikar sajadah nangis sak menangis. Baca Quran tu menangis. Baca Quran je menangis. Yang kita bangun sebelum subuh tu dia akan menjadi peguam bela pada kita bila kita dalam kubur nanti. Keuntungan pada kita. Ahmad dalam Az-Zuhdi dan Ibn Abi Dunya menuturkan bahawa Ibn Mas'ud pernah mengatakan tidaklah seorang mukmin memiliki waktu istirahat selain pada saat pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin masa dia berehat bila? Bila dia jumpa dengan Allah. Bila dia berjumpa dengan Allah, itu tanda dia sudah mula berehat pada diri. Sa'ad bin Ibn Mansur dan Ibn Jarir menuturkan bahawa Abu Darda pernah mengatakan tidak ada pun bagi seorang mukmin kecuali kematian itu lebih baik bagi dirinya. Orang mukmin. Kemudian tidak ada apa pun bagi seorang kafir kecuali kematian itu lebih buruk bagi dirinya. Oleh kerana itu, siapa saja yang tidak mempercayai aku, sesungguhnya Allah telah berfirman, "Wa ma indallahi khairul lil abrar." Apa yang berada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik, berbakti. Orang yang hidup dalam keadaan berbakti. "Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim."
Janganlah orang kafir itu menyangka bahawa Allah menangguhkan kematian dia tu baik untuk diri dia. Jangan. Annama numli lahum khair khair li anfusihim khairun li anfusihim. Orang kafir itu jangan diingat bila Allah panjang-panjang umur dia tersebut, Allah tangguh-tangguh tak mati tersebut baik untuk dia, tak. Tapi sengaja Allah tangguh-tangguh-tangguh nak suruh lagi banyak dosa dia, lagi senang dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu taala. Tapi kita ni, jangan pula kita ni, bila kita berbuat benda yang baik, kita tak ada ganjaran. Tak nampak ganjaran. Kadang-kadang, kita senyum pada orang. Orang pun tak senyum balik pada kita. Kita kata menyampahlah, tak naklah senyum pada orang lepas pada ni. Tersebut. Jangan. Yang kita senyum tu bukan untuk orang, untuk diri kita. Kita kena faham, pahala dia panggil. Pahala, bila kita senyum, senyum pada orang. Orang pun tak senyum balik pada kita. Tak senyum balik. Kita pun tak apa. Aku dapat pahala dah. Ini cara kita kena faham dalam hidup kita. Bila kita ni buat berbuat benda yang baik, jangan kita nak balasan daripada orang. Tetapi yang kita nak balasan hanyalah daripada Allah. Ibu-ibu, ibu-ibu masak, misal contoh. Masak. Lepas tu panggil keluarga makan. Jom makan. Bila keluarga makan saja, makan kenyang tinggal, pinggan-pinggan pun tinggal juga. Lepas tu kita kemah-kemah. Tak ada seorang pun sebut terima kasihlah masak hari ni sedap pula tu, tak tengok buku pun sedap misalnya. Tak tengok buku resepi pun sedap misal contoh. Kita pun seronok. Orang tak ada pun sebut. Tak ada pun sebut. Kita jangan rasa kecewa. Malahlah masak macam ni. Kenapa? Tak ada orang puji pun masak. Tak ada orang puji pun masak kita masakan tu. Jangan. Sebenarnya malaikat-malaikat sedang memuji kita. Malaikat-malaikat sedang memuji kita. Ni kita kena faham pada diri kita. Kita suami, bila kita berbalik barang. Berbalik barang tu, beli barang, berbalik. Sampai ke rumah, letak je kat dapur, isteri tak kata apa-apa pun. Siap-siap semua. Kita jadi frust. Kita jadi rasa kecewa. Jangan. Jangan kecewa. Patutnya kita kata, patutnya sebutlah terima kasihlah kerana tolong saya beli lauk-lauk dan sebagainya dekat pasar. Misal contohnya. Terima kasih. Patutnya sebut demikian. Tak. Isteri kita tak sebut. Anak-anak tak sebut. Siapa yang beli apa. Yang tahu makan je. Makan. Kita jangan rasa. Jangan rasa sedih. Bahkan kita kena rasa alhamdulillah. Yang walaupun tak ada orang puji kita, malaikat sedang memuji kita. Malaikat sedang sebut. Alhamdulillah bagusnya dia. Kita bukan nak pujian orang. Tetapi kita nak pujian Allah. Sampai malaikat kagum dengan amalan-amalan kita. Kita buat benda yang jahat. Jangan tunggu orang keji. Baru kita nak berhenti. Jangan. Buat benda yang jahat ni, kalau kita nak tunggu orang keji, baru kita nak berhenti, sebenarnya tak perlu tunggu orang keji. Kerana malaikat dah mengeji. Malaikat dah mengeji pada kita. Sebab tu jangan buat benda yang jahat. Buat benda yang jahat. Dalam gelap. Dalam keadaan orang tak tahu. Tutup lampu pula. Gelap pula. Kemudian kebetulan kita pula gelap. Misal contoh. Buat dalam gelap. Tak ada orang tahu. Tak. Malaikat sedang mengeji kita. Malaikat sedang mengeji. Bangsat dia ni. Celaka sungguh. Berani buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam gelap-gelap begitu pun buat lagi. Nak sebutnya. Kebencian pada malaikat itu. Jangan kita harap pada orang. Tetapi. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Ini aja. Jangan kamu sangka orang kafir itu. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Tiap kali mana dia buat benda yang dilarang oleh Allah, Allah tangguh. Biar. Itu baik untuk dia. Tak, Allah tak buat benda itu baik. Tapi, tunggu. Bila kamu buat benda yang dilarang oleh Allah, bila tangguh, pam, kena sekali. Pam, kena tu. Barulah dia terkejut, celik mata. Kerana Allah sengaja tangguh saat mana dia lakukan itu. Ini cara. Hibban Ibn Abi Jablah menuturkan bahawa Abu Darda pernah mengatakan, kalian ini lahir untuk sebuah kematian. Ini kena ingat. Abu Darda kata, siapa yang lahir, dia kena tahu dia akan bakal mati. Dia akan menjadi kematian. Bakal untuk mati. Membangun untuk sebuah kerosakan. Kamu buat bangunan besar. Sikit lagi rosak ni. Jangan kamu ingat, kamu bangun tak rosak. Tak, rosak ni, rosak. Yang kamu bangunkan itu sebuah kerosakan. Kamu buat, kamu bina biar cantik, rosak. Lepas pada ini rosak. Kemudian melindungi hal yang fana. Kamu sibuk jaga benda yang hancur.
Kenapa kamu ni? Orang kita kan, lagi make up, lagi hoda. Lagi make up, lagi hoda. Allah dah buat dah cantik dah. Tiba-tiba dia pergi modified. Modified lagi. Tukar lagi, tukar lagi begini. Dia buat banyak. Nak sebutnya, hancur, fana. Kita kata kadang-kadang kan, orang-orang kita kan, dia terpedaya. Minta maaf. Tengok alat-alat kosmetik dan sebagainya. Dia tengok lawanya, cantiknya. Cantik untuk dia, bukan cantik untuk kami. Kita kena faham. Kadang-kadang kan kita tengok orang model-model pakai begini, begini. Kita kata, nak jugalah kita pembeli juga. Pakai untuk kita tak sesuai pun muka kita. Tengok muka kita, tak badan pun. Maknanya apa dia? Allah buat ni bukan untuk kamu, tapi untuk fana. Dia panggil. Fana ni maknanya benda yang akan hancur dalam hidup kamu. Dan meninggalkan hal-hal yang abadi. Peliknya kamu, kamu tinggal benda yang kekal. Patutnya kamu kalut benda yang kekal. Kekal apa dia? Amalan. Amalan tu kekal. Lagi banyak amalan, lagi baguslah padanya. Ada hidup kamu. Tapi tak. Orang kita kan bekerja dengan benda yang dia nak tinggal. Dia tak kejar pun benda yang dia nak bawa. Benda yang nak bawa, tak kejar. Orang, anda buat contoh yang mudah apa dia? Dekat nak tidur, batuknya baca surah Al-Mulk. Dia tak. Dekat nak tidur, baca WhatsApp. Dekat nak tidur je baca WhatsApp. Baca WhatsApp. Habis satu grup, satu grup. Habis satu grup, satu grup. Bila dah habis, dah tersebut, baru tidurnya. Baru nak tidur. Ada dia nak baca Quran? Tak. Patutnya kamu baca Quran lah. Bukannya kamu baca WhatsApp. Orang Melayu kita nak tidur. Basuh kaki dulu, basuh kaki dia sebut. Pergi basuh kaki. Kenapa basuh kaki? Takut malam ni mimpi belik-belik. Padahal, pergi ambil wuduk lah. Patut nak tidur tu ambil wuduk. Tak. Dia kejar benda yang hancur. Dia tak sibuk dengan nak mengejar satu benda yang kekal dalam hidup. Pelik kita. Bangun tidur tu, celik-celik mata tu patutnya sebut, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, hidup balik aku. Tak, bangun tidur, celik-celik mata tanya, handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Handphone dulu. Kadang-kadang air semayang tak ambil lagi pun. Wuduk tak, gigi pun tak gosok lagi. Tapi baca dulu WhatsApp, baca dulu WhatsApp. Penting sangat hidup dia dengan WhatsApp hari ini. Hidup sampai tahap demikian. Kemudian melindungi hal yang fana dan meninggalkan hal yang abadi. Ketahuilah baik-baik, ada tiga hal yang dibenci oleh seorang. Kamu kena ingat, dalam hidup ni ada tiga benda yang orang benci sangat dalam hidup. Apa dia? Kematian, sakit dan kemiskinan. Tiga benda ni orang benci sangat. Mati orang tak nak. Sakit orang tak nak. Kemudian miskin pun orang tak nak. Tapi semua tu, kalau kita pandang pada positifnya, itu kebaikan dalam kita beragama. Kemudian dalam Az-Zuhdi, Imam Ahmad juga mengisahkan bahawa Ibn Mas'ud pernah berkata, ketahuilah alangkah baiknya hal yang dibenci ini, kematian, sakit dan kemiskinan. Ibn Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa Ja'far Al-Ahmar berkata, barang siapa yang tidak memiliki kebaikan dalam kematian, bererti ia tidak memiliki kebaikan pun waktu mana dia hidup. Siapa-siapa yang dia hidup, dia waktu mana dia mati tak ada kebaikan. Mati dia tu, waktu mana dia mati tu dalam keadaan yang tidak dipandang. Malaikat tak pandang, semua tak pandang. Maknanya apa dia? Orang ni tidak memiliki apa-apa pun kebaikan waktu mana dia hidup. Kita berhenti setakat ni lah. Baru kita sebut dua tanda-tanda tersebut. Kita ada, dia ada dua lagi. Dua lagi sebab kenapa kematian ni menjadi keutamaan. Dua lagi tu, bila kita mati, tertebus dosa kita. Yang ketiga lah, yang ketiga. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti lah. Yang keempatnya, mati itu bagi orang rehat, bagi orang mukmin. Kita sebut tadi lah, mati tadi kerehatan bagi orang mukmin. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Bateri pun tak pernah ada. Kita berhenti sekarang ini, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kitab ni, kitab menjadi rujukan pada anak ni. Yang kita jadi rujukan pada kita ni, ada kat belakang nanti kalau jemaah yang nak kepada kitab ni. Kitab yang cantik memang. Anda rasa sesuai pun kita ada kitab ni untuk kita belajar. Tak mahal pun rasanya. Mahal kasut kita lagi pada kitab ni. Kadang-kadang mahal handbag kita lagi pada kitab ni. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan kat belakang nantilah, insyaAllah.
masuk dengan madu. Madu dan air ni memang untuk sekolah. Sekolah Hanal sebenarnya. Madu tu memang air tu yang dibuat. Memang air madu terus. Yang manis tu rasa manis madu. Kadang-kadang kita rasa manis sangat, campur dengan air yang lain lagi. Campur dengan air lagi. Manis madu tak apa. Jangan manis gula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir dhunubana wa liwalidina wa rahmuhuma kama rabbayana saghira. Wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Waghfir lana dhunubana ammah. Wa la tu'azzibna yawmal qiyamah. Innaka la tukliful mi'ad. Allahumma rahmna fa innaka bina rahim. Wa la tu'azzibna fa innaka alayna qadir. والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اختن آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختن آجالنا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.